Al-Hadis Al-Hadi Wal-Arba'un, hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadithun hasan rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Ini hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As. Sedikit kita bercerita tentang Abdullah bin Amr bin As. Naam. Dua-duanya sahabat, Abdullah dan Amr. Namun Abdullah lebih dahulu Islam sebelum ayahnya. Jadi Amr belakangan Islamnya lebih dahulu Abdullah. Wa kana Rasulullah yufaddiluhu alaih. Rasul sangat mengistimewakan kepada Abdullah bin Amr bin As. Wa Abdullah bin Amr bin As termasuk min ulama'is sahabah, termasuk daripada ulama di kalangan para sahabat. Bahkan beliau termasuk fudala, orang-orang yang istimewa di antara mereka. Memang semua sahabat istimewa, namun di antara yang istimewa dari sekian banyak yang istimewa, yang lebih istimewa adalah Abdullah bin Amr bin As. Dan beliau ini adalah orang yang sangat zuhud, tidak mencintai dunia. Dan beliau adalah orang yang aqbal 'ala Allah wa aqbal 'ala al-akhirah. Beliau sibuk dengan Allah, sibuk dengan akhirat. Dan beliau adalah orang yang sangat hobi membaca Al-Qur'an. Sangat hobi membaca Al-Qur'an. Itu tanda cintanya seseorang kepada Allah, cintanya dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda cintanya dia kepada Nabi Muhammad mencintai mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang merupakan wahyu diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah, jangan nunggu ada waktu baru baca Al-Qur'an, tapi kosongkan waktu untuk Al-Qur'an. Hadza Al-Qur'an. Beliau adalah orang yang banyak membaca Al-Qur'an, dan salah satu benteng kita orang muslim adalah Al-Qur'an. Benteng kita orang muslim itu tiga. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah Al-Qur'an, dan yang ketiga adalah zikir. Apabila benteng ini sudah tidak kokoh lagi, maka begitu mudah musuh untuk menyerang kita. Ada masjid, Al-Qur'an, wa zikir. Dan salah satu kewajiban orang tua kepada anak yaitu adalah mengajarkan kepada anak bacaan Al-Qur'an. Mengajarkan kepada anak bacaan Al-Qur'an. Usahakan wahai orang tua, yang mengajarkan Fatihah kepada anak-anak kita adalah kita sendiri. Usahakan. Ya kalau tidak mampu ya udah. Lihat guru-guru kita di Kalimantan Selatan pada khususnya, dari semenjak kecil sudah dibawa oleh orang tuanya untuk belajar baca Al-Qur'an. Al-Qur'an, seluruh ilmu semuanya pusatnya adalah Al-Qur'an. Dari karena itu dengan Al-Qur'an, sehingga dia
lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadanya pemberian yang melebihi dari orang yang meminta kepada Allah. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Orang yang ahli Al-Quran adalah orang yang terdekatnya Allah dan orang yang istimewa di sisi Allah. Bahkan dikatakan derajat yang ada di dalam surga sejumlah bilangan ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan apabila engkau ingin mengetahui di mana derajatmu di dalam surga, lihat akhir ayat yang kau baca dan keberapa kali khatamnya kau baca. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Mudah-mudahan kita jadi ahli Al-Quran. Silahkan anak-anak kita free fun untuk belajar bahasa ini, bahasa itu, silahkan. Tapi jangan kalah semangatnya di dalam mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran. Ada Syekh Sahal bin Abdullah Tustari kalau tidak salah. Beliau ketika belajar Al-Quran, orang dahulu belajar Al-Quran bukan hanya membaca, tapi di sana terus merenungi makna yang tersirat dan tersurat. Ketika Syekh Sahal bin Abdullah Tustari membaca di sana, ya ayyuhal muzammil gumil laila illa galila, maka ketika ayat tersebut diturunkan dan beliau membaca, belajar Syekh Abdullah Tustari, kan ayat itu ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Sahal bin Abdullah Tustari bertanya kepada ayahnya, "Abah, ini yang dimaksud di dalam ayat ini siapa?" Bilang, "Yang dimaksud ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan khususiah kepada beliau untuk bangun malam." Maka beliau bertanya, "Nah, terus kenapa Abah tidak bangun seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad?" "Enggaklah, ada khususiah yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Setelah beberapa waktu membaca lagi beliau, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak." Sekelompok orang yang bersama engkau. "Abah ini siapa?" "Wa ta'ifatun min alladhina ma'ak." Kata abahnya, "Ini sahabat. Sahabat Nabi yang disebut dalam Al-Qur'an." Bilang, "Kenapa abah tidak mengikuti para sahabat?" Bilang abahnya, "Itu sahabat diberikan keistimewaan oleh Allah, kekuatan yang energinya melebihi daripada kita." Nah, Syekh Sahal bin Abdullah Tustari langsung mengatakan perkataan yang merubah kepribadian abahnya. Apa kata anaknya? Apa kata Syekh Sahal yang saat itu masih kecil? Beliau mengatakan, "Ya abatah, wahai abah, tidak ada kebaikan di dalam diri seseorang apabila dia hidup tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad atau tidak mengikuti jalannya para sahabatnya Nabi Muhammad." Oh, perkataan sang anak menembus ke dalam batin abahnya. Dari malam itu abahnya bangun malam tahajud. Tidak ada kebaikan orang hidup kalau tidak menempuh jalannya Nabi Muhammad atau jalannya para sahabat Nabi Muhammad. Sampai pada akhirnya Syekh Sahal bin Abdullah Tustari melihat abahnya bangun, "Abah, ajarkan saya qiyamul lail. Ajarkan saya untuk bangun malam." Kata abahnya, "Innak saghir, kau masih halus. Kau masih kecil, tidur aja." Bilang, "Ya abatah, wahai abah, besok nantinya di hari kiamat apabila Allah mengumpulkan seluruh makhluknya, kemudian Allah mengatakan orang yang qiyamul lail masuk surga, maka saya akan mengatakan kepada Allah, 'Wahai Tuhan, yang melarang saya untuk qiyamul lail adalah abah saya sendiri.'"
kata abahnya, udah bangun, bismillah, kita sholat sama-sama, bangun sama-sama. Jadi wahakada, begitulah harusnya rumah orang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, untuk bahu membahu di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Makanya wanita salihah, suami yang saleh, anak yang saleh dan salihah, tidak bisa dilihat dari segi paras, tidak bisa diukur dari segi harta dan materi. Tapi ketika pasanganmu membantumu untuk semakin dekat kepada Allah, dia adalah pasangan yang soleh dan solehah. Ketika anakmu tidak menghalangimu di dalam meraih ridha-Nya Allah, maka dia adalah anak yang soleh atau solehah. Seperti itu yang terjadi dengan Sayyidina Ibrahim. Ala nabiyyina wa alaihi afdhalus shalah wassalam. Ketika Sayyidina Ibrahim memberitahukan tentang perintah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, apa kata Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abah, kerjakan apa yang diperintahkan, insyaallah saya sabar. Itu jawaban doa dari puluhan tahun yang mana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Itu anak yang saleh. Jadi jangan dikira istri yang salehah yang cantiknya luar biasa, yang rambutnya begini, yang kulitnya begini. Lah, bukan itu. Istri yang salehah adalah istri yang senantiasa memberikan dukungan secara totalitas kepada engkau untuk semakin dekat kepada Allah, untuk bersiap menuju ke negeri akhirah, dan untuk bagaimana cara agar besok mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu. Naam. وكان يقول عبد الله بن عمر بن عاص pernah beliau mengatakan li an tadma'a ayni dam'atan min khasyatillah, satu tetes air mata karena takut kepada Allah, ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar, lebih saya cintai daripada bersedekah 1000 dinar. Itu satu air mata yang menetes karena takut kepada Allah. Fa illam tabku fatabakau, jika kita tidak bisa menangis, berusahalah untuk menangis. Tidak terasa Rabiul Awal sudah separuh meninggalkan kita. Sejauh ini seberapa besar cahayanya Nabi Muhammad menembus di dalam hati kita? Seberapa besar kecintaan kita kepada beliau? Sudahkah terpupuk kembali ini cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Seberapa jauh pengenalan kita terhadap beliau? Sudah separuh. Itu tadi malam lihat bulan. Sempurna. Ingat, teringat kita dengan kata-kata para sahabat ketika malam bulan purnama, mereka melihat keindahan bulan purnama dengan keindahan wajahnya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mereka membandingkan di sana bulan purnama dengan keindahan wajahnya Nabi Muhammad, cahayanya mana yang lebih bersinar? Ternyata para sahabat mengatakan wajahnya Nabi Muhammad lebih indah dan lebih bersinar dari bulan purnama. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan mata kita bisa memandang wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Wa kana yasumu an-nahar wa yaqumu al-lail. Hadza Abdullah bin Amr bin As. Beliau siang harinya puasa, malamnya ibadah. Khalas. Masya Allah, siangnya puasa, malamnya ibadah. Dan bahkan beliau, maaf, sampai tidak ada keinginan untuk zawaj, tidak ada keinginan untuk nikah, saking zuhudnya beliau. Tapi suatu hari abahnya
mengawinkannya dengan seorang perempuan dari Quraisy. Setelah dinikahkan dengan seorang perempuan, abahnya yang bernama Amr bin Aus, gubernur Mesir jadinya beliau ini Amr bin Aus, yang di dalam khalifah Sayyidina Umar, ketika itu Sayyidina Umar hanya berbicara dengan tulang dan garis lurus pedang dari Sayyidina Umar. Ada Amr bin Aus, gubernur Mesir jadinya nantinya setelah khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Naam. Ala kulli hal, setelah dinikahkan dengan seorang perempuan dari Quraisy, maka Amr bin Aus bertemu dengan menantunya. Ya, orang kayak biasanya habis menikah kan senang, bahagia, bulan madu begitu. Syahrul Asal. Syahrul Asal, bulan madu, zafaf, malam pengantin. Bilang, "Kaifa wajadti zaujak?" Bagaimana suamimu? Jalah. Istrinya mengatakan, "Khairur rijal," suami saya itu lelaki terbaik. Sampai saking baiknya laki saya, suami saya, lam ya'rif lana firasha. Dia tidak kenal yang namanya ranjang. Paham? Orang dulu bahasanya halus. Lam ya'rif lana firasha. Dia tidak kenal yang namanya kasur. Ini ada kenanakan di sini, jangan sampai nyapaham. Bahaya kalau nyapaham kan. Masih belum sampai umurnya. Insyaallah ilmu laduni ada aja kena itu. Lam ya'rif lana firasan, dia tidak kenal, dia tidak faham, dia tidak kenal yang namanya firas. Artinya tidak menyentuhnya, tidak menjamahnya. Waduh. Abahnya bingung nih, ya Allah, ini kayak apa? Syuf. Maka dari karenanya generasi-generasi berikutnya sampai ada para ulama-ulama yang sibuk dengan ilmu sampai lupa menikah. Sampai di sana ada ulama ul-uzab, ulama-ulama yang membujang sampai meninggal wafat. Hadza minhum al-Imam An-Nawawi. Berapa umur beliau wafat dan berapa karangan beliau? Karangan beliau melebihi daripada usianya, keberkahan umur. Kalau kita dihitung utang kita lawan umur, terbanyak hutang pada umur, masya Allah. Ada Imam An-Nawawi. Nah, mudah-mudahan dengan berkat salawat yang terlilit hutang dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak salawat insyaallah dengan niat ini dan sebagainya. Naam. Abahnya melihat anaknya seperti itu, khalas. Langsung. Nah, ini mertua. Tuh. Mertua jangan terlalu ikut campur dengan rumah tangga anak. Ya kalau mau ikut campur ya silahkan, tidak jadi masalah. Maksudnya jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Untuk menasehati silahkan, tapi untuk tahu di dalam hal yang paling, hal yang internal, hal yang privasi, meskipun dia adalah anakmu, naam anakmu, tapi ketika kita ikut campur urusan mereka itu kadang-kadang memperkeruh keadaan. Tapi untuk menasehati silahkan, untuk memberikan sebuah arahan tidak jadi masalah. Tapi kalau ikut campur membela anak dan lain sebagainya, coba lihat sikap dari Amr bin Aus ketika istrinya mengatakan khairur rijal. Nah, ini juga adalah salah satu contoh jadi istri yang salihah. Jadi istri yang salihah jangan membongkar aibnya suami. Sejahat apapun suamimu. Wah, laki ulun tu guru aja. 11-12 jalan Firaun. Masya Allah. La. Jangan. Wah, pianjar. Bini ulun tu guru aja. Ya Allah. Hey. Bilang nang kayak apalah aja. Pianjar dibawai ke majlis ngali, dibawai solawatan ke demau, dibawai yasinan koler. Aduh, hai ulun jar,
sakanulun dahulu je orangnya bagus benar, sekali imbah kawin ketahuan seberataan. Han, itu pang pacaran itu penuh dengan kepalsuan. Hah? Kalau mau tahu yang aslinya setelah menikah, semuanya terbongkar, tidak ada lagi yang tertutup, ketahuan belangnya, semuanya udah. Hah? Tapi kalau masih masa ta'aruf atau bahasanya masih ya PDKT atau pacaran, itu yang disajikan kepada pasangannya hal yang indah, selalu yang indah. Kisah-kisah tahajud, sudah bangunkah? Masya Allah. Haula wala quwwata illa billah. Karena kan tutup telinga, jangan mendengar. Nah gitu, khalas. Kita intinya seperti itu. Dan kalau mau menikah, jangan tunangan. Karena tunangan tidak menghalalkan yang haram. Tunangan hanya membuka kesempatan dan peluang untuk melakukan sesuatu yang haram. Lebih baik menikah, bismillah menikah, maharnya 50.000, 100.000, sesuaikan dengan tanggal. Besok tanggal berapa? Besok tanggal berapa? 20.000, bulan 9 tahun 24, berarti 290.000, 2.400 rupiah jujurannya. 290 2.400 rupiah kan naik. Sediakan di kantong. Nah, kamu bayar separuh aja dulu atau berhutang. Boleh lah, tetap dia boleh hai, kalau lah boleh berhutang, berkredit gin boleh. Kayak apa tuh dia berkredit? Berkredit bang, kayak pakai najer berkredit juga lah, ada kontan. Sudah. Astagfirullah. Alah ya sudah nek. Mau. Artinya boleh berkredit, jangan berkredit berhutang gen boleh. Hah? Anu pang jar, mun maharnya kada disebutkan boleh lah jar. Hah? Aku nikahkan nikam dengan bebinian nang ikam handaki ngarannya si anu dengan mahar nang ikam sepakati. Boleh lah itu aja. Boleh. Hai. Menyebut mahar itu sunnah aja jua. Mahar nang ikam sepakati. Berapa nang ikam sepakati situ? Udah tahu jua berapa kan sepakatinya. Anu jerulun anu aja nang kayak Nabi Adam lawan Siti Hawa aja. Masyaallah. Mahar pertama di dalam agama Islam apa itu? Salawat 10 kali. Masya Allah. Ada lagi tuh orang bujang-bujangnya nih barang. Salawat 10 kali, masya Allah. Dan nang belum disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, hai amin. Jangan sabar, hai. Kayak apa bang lagi? Nang bebiniannya juga sabar, nang lelakiannya juga sabar, belum tahantup bener ay, lagi kena mun sudah tetamu lihat-lihat kadada kawanang mahalanginya pang, mun sudah sampai waktunya bujuron tohan bujuron mun sudah sampai waktunya mau apa lagi, mun kada sampai waktunya biar sesabilalan nenena marakan, mun belum waktunya kayak apa aja kada harapan sampai. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Udah nang dasar di sana sesuatu nang kada sampai kada harapan datang, nang sesuatu nang periannya apa namanya nang kada sampai kada harapan datang, nang sesuatu nang sampai kada kawan nang menolaknya selesai. Mun sudah datang
janjinya iya am sudah. Makanya am sekali lagi jangan kipuh. Para kabis dah gurai rabiul awal aja. Urang terus bernikahan aja. Ay, sabar ay. Kayak paham lagi urusan menikah. Maaf, urusan momongan itu seberataan adalah urusan rajaki. Nangaran rajaki ada nang lancar, ada nang sandat, ada nang sudah nyatang pun sorong. Aroh, kawan menyelipnya. Nah, kayak paham lagi sudah kada kawai rajaki kada kawa. Jadi sabar aja kayak itu nah. Nyamanai pian sabar-sabar aja. Nah, kayak apa lagi sudah? Kini kalau tawasau bil haq wa tawasau. Nah, tahu aja sudah. Iya amali hai pian. Ih, bakomen harat hadir jarang. Ya subhanallah, manusia itu ada yang diciptakan gesan urusan hadir jenya mengomen kada, tapi ada juga manusia itu diciptakan hau tahu komen aja hadir kada suah juga. Jadi nang nyadangar tuh potongan video aja kada mendengar nang lengkapnya. Itu aja kan disampaikan di pengajian ya. Nah iya imnya kada hadir padahal orang nah berjalan mulai tadi bagus rame pina takah higa kita tetap lurusakan pulang. Ya itu kalau ya, sampai sudah nah sampai mana tadi. Mbak Pina banyak nih nang anu guru aja kada belum sampai jadi kada kawai belum sampai jodohnya. Jawabannya sabar. Kalau wai ada amalannya aja. Hadang dulu lah. Tuntung sembahyang duha toh. Pina banyak nang merekam nih kenapa? Allah. Ini bagi nang belum berjodoh. Tuntung sembahyang duha. Berdoa kalau lah. Tung berdoa. Tawasulai dulu lawan wali-wali yang ada di sini. Nah. Tuntung tawasul, kayak apa tawasul itu aja baca Fatihah, kirimi Fatihah maksudnya. Hanya sholawat kamilah ketiga kali tah. Hanya baca Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Sampaikan situ aja wa yassirli amri. 100 kali. Tuntung hanyar baca pulang Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Seratus kali. Maaf. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Itu yang 100 kali. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. 100 kali. Berduhanya berapa rakaat guru jar? Samampu pian. Malam ini kawa berduha lah guru jar. Tuh kehandakan benar sudah tuh malam ini sembahyang duha pian pikirakan kayak apa kisahnya. Kemudian nang apa namanya nang masih belum dapat momongan sama nang kayak tadi juga limbah Rabbi syrahli sadri wa yassirli
amri, habis itu baca Robbi. Juai, ayat pertama tadi itu Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir, itu gesenang anu nang anunya Robbi la tazarni farda wa anta khairul walifin. Itu baca ning itu insyaallah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kabul hajat seberataan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita. Lam ya'rif lana firasan. Maka abahnya Abdullah yang bernama Amr langsung menemui anaknya, langsung menasihati. Apa kata abahnya? Abahnya mengatakan bahwasanya zawajtuka imra'atan min Quraisyin fataraktaha, saya sudah nikahkan engkau dengan seorang perempuan dari Quraisy, tapi kenapa engkau abaikan? Tidak disentuh, tidak dijamah dan lain sebagainya. Kemudian thumman talaga ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasyakahu lahu. Kemudian langsung diadukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian pada akhirnya Rasul sallallahu alaihi wa sallam beliau mengatakan bahwasanya atasumun nahar, apakah engkau puasa di siang hari? Galanam tugumul lail, apakah engkau bangun di malam hari? Galanam inggih ulun bangun di malam hari, siangnya ulun puasa. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa anam wa amussun nisa. Saya juga seperti itu, puasa tapi saya ada buka. Saya sholat dan saya tidur, dan saya pun di sana bergaul dengan istri. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang berpaling, yang tidak mau dengan sunnahku, enggan untuk melakukan sunnahku, falaysa minni, maka sungguh dia itu adalah bukan dari golonganku, dan itu adalah bukan dari jalanku. Itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Nah, setelah itu kembali seperti semula. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu min aktsari an-nasi akhdhan lil hadits wal ilm. Dan beliau Abdullah bin Amr bin Aus adalah orang yang paling banyak mengambil bahagian dari hadis dan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Sampai ada riwayat bahwasanya beliau sampai hafal 1000 hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Begitu juga kita harusnya yang dipertemukan dengan dengan para ulama, dengan para kaum salihin, dengan para awliya, yaitu untuk mempergunakan dan memanfaatkan keberadaan para ulama agar kita ambil ilmunya, agar kita ambil keberkahan ilmu dari mereka. Jangan sampai ketika mereka sudah wafat baru kita di sana menyesal. Lah, keberadaan para ulama adalah nikmat, keberadaan para ulama adalah karunia terbesar dari Allah. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Dengan keberadaan mereka Allah tolak berbagai macam bala, Allah singkirkan berbagai macam malapetaka, dan dengan keberadaan para ulama'
Allah subhanahu wa ta'ala tuangkan berbagai macam kebaikan dan berbagai macam kenikmatan. Mudah-mudahan dikabulkan hajat kita seberatan. Ada beliau. Pernah suatu hari datang seorang yang masih bujang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, pernah suatu hari datang orang yang masih belum menikah kepada Habib Abdullah Al-Haddad, sahib Ratib. Kemudian disambut oleh Habib Abdullah, marhaban bi khairin nas, selamat datang manusia terbaik. Tidak berapa lama menikah orang tersebut. Setelah menikah datang lagi mengunjungi Habib Abdullah Al-Haddad, disambut sama beliau, marhaban bi kamalin nas, selamat datang manusia yang sudah mendapatkan kesempurnaan, kesempurnaan agamanya maksudnya. Tidak berapa lama istrinya diceraikannya, datang lagi ke Habib Abdullah Al-Haddad, disambut beliau, marhaban bi syarrin nas, selamat datang manusia terjahat, selamat datang manusia terburuk. Begitu. Nah, la ilaha illallah. Naam. Wa disebutkan bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya radhiyallahu an, manakala malam pertama beliau dengan istrinya, maka pamannya mengatakan, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, saya akan kerjai yang namanya Abdullah bin Umar bin Yahya, sesuatu yang melalaikannya dari istrinya. Sampai pagi dia tidak akan pernah ingat dengan istrinya. Orang normalnya kalau malam pertama kalas handphone aja mati. Nah, handphone pun mati. Jangannya kawa matahari ditahaninya, jangan sampai tinggal. Kan orang biasanya begitu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengetahui ponakannya itu kalau sudah melihat kitab, apalagi kitabnya masih belum pernah dibaca sama beliau. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, keponakannya, pamannya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pasti langsung membuka tuh kitab dan sudah fanaul fana, tenggelam dengan itu kitab dan sudah tidak merasa lagi dengan apa yang ada di sekitar. Kata beliau, saya ingin mengerjai ponakan saya sampai dia lupa dengan istrinya di malam pengantin. Depan pintu ditaruh beliau kitab samping, ada meja di samping. Nah, kemudian beliau taruh kitab yang masih belum dibaca oleh ponakannya. Kitab. Manakala masuk kamar pengantin, melihat depan pintu ada kitab, diambil sama beliau, duduk. Duduk sampai subuh. Bininya mahadengi di dalam, enggak tahu apa lagi kitab. Syuh, orang dahulu luar biasa. Sudah dapat berkahnya kita insyaallah. Naam. Di sini sampai ada diceritakan masalah kasratuz zawaj. Wah, kata. Bahkan lagi diceritakan bagaimana tentang masalah al-wata, al-jima'. Nah. Ada di antaranya Abdullah bin Umar, bukan ini. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, termasuk orang yang zuhud. Ada beliau, maaf, saking urgennya dengan bersenggama,
sampai-sampai buka puasa sebelum makan dan minum bersenggama dulu, saking bahkan sebelum sholat maghrib bersenggama dulu, baru mandi, baru sholat maghrib. Ya tujuannya bukan apa-apa, litafrighil qalbi, untuk memfokuskan hati dalam beribadah kepada Allah dan mengeluarkan godaan-godaan syaitan. Sama seperti sebelum berangkat Jumat besok. Maaf kalau ulun malam ini berbicara masalah itu, dan memang ya seperti itu. Ala kulli hal, wa qad amiya akhir umrih, dan beliau itu buta di akhir usianya. Di akhir usianya beliau buta, dan beliau membersamai abahnya di Mesir menjadi gubernur sampai abahnya meninggal dunia. Kemudian beliau pindah lagi ke Syam sampai meninggal Yazid. Kemudian pindah lagi ke Mekah dan beliau meninggal di Mekah. Ada yang mengatakan beliau meninggal di Syam, ada yang mengatakan beliau meninggal di Taif, ada yang mengatakan beliau meninggal di Mesir tahun kelima atau tahun ketujuh, kesembilan tahun dari 69. Ada yang mengatakan 72, ada yang mengatakan tahun beliau meninggal itu yaitu tahun 92. Nah. Wa beliau diserahkan kepemimpinan abahnya di Mesir selama 2 tahun setelah wafat abahnya, dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu 700 hadis. Nah. Wa hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan kalian, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga hawahu taba'an lima ji'tu bih, sehingga kecintaannya, kecenderungannya taba'an lima ji'tu bih, yaitu sampai hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang telah aku sampaikan kepadanya. Minas syari'atil mutahharah, dari syariat yang dibawa oleh Nabi. Naam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ay la yakmulu imanu ahadin. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta yahwa bigalbih, sampai dia itu menginginkan dengan hatinya, wa yamilu bi tab'ih, dan cenderung dengan tabiatnya, ila ma jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minad din, sampai dia itu cenderung, sampai dia itu mengikuti dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dari agama tunduk semuanya, hatinya, keinginannya. Nah. Dari karena itu, bagaimana dahulunya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum adalah orang yang
sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terbukti dari kecintaan mereka, mereka tunduk dengan setiap apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikatakan oleh sebagian para ahli hikmah, ketika mereka ditanya, manil muluk, siapakah penguasa yang sebenarnya? Mereka menjawab, penguasa yang sebenarnya man malaka hawa, orang yang mampu menguasai keinginan hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, wattaba'a ridha maulah, dan penguasa yang sesungguhnya adalah orang yang mengikuti sesuatu yang membuat Allah ridha kepadanya. Nah itu. Nah, bagaimana caranya? Ya ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa hakadha. Kalau kita berbicara tentang kecintaan para sahabat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu adalah sesuatu yang membuat kita takjub. Bahkan pengagungan kita kepada Nabi Muhammad tidak sebanding dengan pengagungan para sahabat kepada beliau. Kecintaan yang ada di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad tidak sebanding dengan kecintaan yang dimiliki oleh para sahabat kepada beliau. Sampai dikatakan oleh mereka yang masih belum memeluk agama Islam pada saat itu, mereka mengatakan, ma ra'aina ahadan yu'azzimu ahadan kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadah. Kami tidak pernah melihat seseorang yang memuliakan kepada seseorang melebihi apa yang dilakukan oleh sahabat Muhammad ketika mereka mengagungkan dan memuliakan Muhammad. Tahu bagaimana mereka memuliakannya Nabi Muhammad seperti apa? Bagaimana mereka ngambil berkahnya Nabi Muhammad? Itu air wudunya Nabi Muhammad, kadu yaqtatiluna ala athari wudu'i. Mereka hampir di sana bertengkar dari merebutkan bekas air wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila di antara mereka tidak mendapatkan tetesan air wudunya Nabi Muhammad, maka yang tidak dapat mengambil dari tangan sahabat yang dapat basahnya, kemudian mereka ambil keberkahannya. Itu pengagungan mereka. Sampai air liurnya Nabi Muhammad, sampai bagaimana darahnya Nabi Muhammad, mereka minum. Ini syaitazim, pengagungan apa ini? Apakah dipungkiri oleh Nabi Muhammad? La. Air keringat beliau dijadikan minyak wangi. Apakah dipungkiri oleh? La. Asabti, kata Rasul. Kau benar. Hah? Bahkan ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammadah. Kami tidak pernah melihat, kata mereka, seseorang yang mencintai kepada seseorang melebihi cintanya para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Itu bagaimana cintanya mereka? Surga tidak menjadikan mereka tergiur dari Nabi Muhammad. Sampai Zaid ibn Dathinah ketika disiksa oleh orang kufar pada saat itu, maka Abu Sufyan sebelum masuk Islam mengatakan kepada Zaid ibn Dathinah, ya Zaid, bagaimana seandainya Muhammad tertusuk duri? La. Abu Sufyan mengatakan kepada Zaid ibn Dathinah, kata Abu Sufyan setelah disiksa habis-habisan, ya Zaid, apakah engkau rela posisimu digantikan oleh Muhammad? Berarti itu, nah, apakah engkau mau posisimu digantikan oleh Muhammad? Kata Zaid ibn Dathinah, kecintaan yang ada di dalam hatinya yang menunjukkan keimanan seseorang, dan cintanya kita kepada Nabi Muhammad tergantung keimanan kita.
Zaid ibn Dathinah mengatakan, wallah, kata beliau, jangan kau ucapkan itu wahai Abu Sufyan. Seandainya pada saat ini Nabi Muhammad, seandainya pada saat ini Rasulullah kakinya tertusuk dengan duri, maka saya tidak akan pernah merasa nyaman meskipun saya berada di rumah bersama keluarga saya. Kecintaan yang dimiliki oleh Zaid ibn Dathinah. Apakah perempuan di zaman Rasul mereka tidak ada ikut peran di dalam mencintai Nabi Muhammad? Mereka pun sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Seorang perempuan yang suaminya terbunuh, anaknya terbunuh, saudaranya terbunuh di dalam peperangan, semua orang memberitahukannya, yang keluar dari mulutnya, bagaimana kabarnya Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak sempurna keimanan kalian sampai saya lebih kalian cintai. Bagaimana mungkin kita tidak merayakan hari kelahiran beliau, sedangkan kesempurnaan iman terletak di dalam mencintai beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Bagaimana kita tidak mengagungkan, tidak mentakzimkan, tidak memuliakan beliau, sedangkan kesempurnaan iman mauqufun ala mahabbatih. Kamalul iman mauqufun ala mahabbatih. Kesempurnaan iman ada di dalam kesempurnaan cintanya kita kepada Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Suamimu meninggal, tidak jadi masalah. Saya ambil pahala dari Allah. Putramu, iya, tidak jadi masalah. Saudaramu, tidak jadi masalah. Saya ambil pahala dari Allah. Yang saya tanyakan, Rasulullah bagaimana kabarnya? Bilang Rasulullah baik. Saya tidak tenang sebelum saya melihat dengan mata saya. Lihat perempuan dong, dihadapkan ke Nabi Muhammad. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Wahai Rasulullah, setiap musibah yang menimpaku itu adalah sesuatu yang sepele dan kecil asalkan musibah itu tidak menimpa dirimu. Tapi kalau musibah menimpa dirimu ya Rasulullah, itu tidak bisa digambarkan beratnya bagi saya seperti apa. Tapi kalau musibah itu menimpa asalkan jangan untuk dirimu ya Rasulullah, biarkan itu musibah menimpa saya asal jangan mengarah kepada engkau, itu musibah kecil dan ringan bagi saya. Itu adalah sebagian kecil gambaran kecintaan para sahabat yang menunjukkan kesempurnaan iman mereka. Belum lagi cerita Sayyidina Tsauban, belum lagi cerita-cerita yang lainnya. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang insyaallah, dan mudah-mudahan kita berataan diberikan kesehatan panjang umur, dan mudah-mudahan tidak terasa sudah separuh bulan Rabiul Awal. Ayo cari tahu tentang cahaya yang dilahirkan di bulan ini di dalam hati kita sejauh apa. Nah, cari introspeksi diri kita seberataan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keberkahan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, mendapatkan kemuliaan di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, dan mudah-mudahan Allah tuliskan kita semua termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.